Baiklah, kita sudah mempelajari bidang datar, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Sekarang saya mengajak dua teman-teman kalian untuk mempelajari melihat benda mana yang permukaannya berbentuk segitiga, segi empat, dan lingkaran. Di sini bersama Sania dan Raihan. Coba Raihan tunjukkan kepada teman-temanmu mana benda yang permukaannya berbentuk bidang datar segi empat. Yang mana? Iya, mengapa disebut segi empat ini ya Raihan ya, permukaannya? Coba tunjukkan sisinya ada empat. Iya, pandai sekali. Mana lagi bidang datar segi empat? Iya, coba tunjukkan. Iya, empat. Ini ya, satu, dua, tiga, empat. Ya, ini juga boleh ya. Ini juga segi empat, satu, dua, tiga, empat. Ini juga tuh, ya. Ini juga segi empat, sisinya ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Benda mana lagi yang, oh ini betul, ini juga segi empat permukaannya. Ini segi empat teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, ya. Sekarang coba Sania, mana benda yang permukaannya berbentuk segitiga? Bidang datar segitiga. Ya, yang mana kasih tunjuk teman-teman, biar teman-teman bisa tahu semuanya. Ini bidang datar segitiga. Kenapa segitiga disebut segitiga? Karena sisinya ada tiga. Coba tunjukkan sisinya ada tiga. Satu, dua, tiga. Iya, yang mana lagi? Yang mana lagi? Mana lagi? Ya, ini juga. Yang mana yang segitiganya ya? Yang mana ya? Yang permukaannya segitiga yang mana? Iya. Ini. Iya, ini yang permukaannya segitiga. Sisinya ada tiga. Sekarang, Raihan, coba tunjukkan mana yang permukaannya berbentuk lingkaran. Iya, ini berbentuk lingkaran. Coba kasih tunjuk teman-teman. Kasih lihat lingkarannya bagaimana. Lingkar, mungkin. Iya, ini lingkaran ya teman-teman. Mana lagi bentuk lingkaran? Mana lagi bentuk lingkaran? Iya, ini. Coba kasih tunjuk. Lingkaran. Mana lagi bentuk lingkaran? Iya, ini jam ini berbentuk lingkaran. Ya.